Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Barong. Oke, di video kali ini adalah proses pengowaan pada kepala barongan blora bagian atas. Oke, yang kita butuhkan ini yang paling penting adalah mal. Kita mal untuk bagian dalam seperti ini. Nanti agar proses pengowaan nanti ada tanda. Nah, ini tanda untuk pengowaannya. Jadi jika kita pakai mal, nantinya untuk ketebalan barongan blora ini sama rata. Untuk ukuran ini saya kasih ukuran 2,5 cm ya, Lur. Oke, simak dan tonton terus videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar nanti kalian tahu untuk proses pengowaannya versi sang barong. Oke, langsung saja kita proses. Oh,
Oke dulur, kira-kira seperti ini untuk proses pengelolaan bagian dalam kepala baruan blora. Nah, ini sebenarnya masih kurang rapi ya lur. Oke, untuk kondisi ini mau hampir azan maghrib, jadi saya sudahi dulu. Nah, kira-kira seperti ini untuk bentuknya, dan ini masih ketebalan ya lur, nanti bisa ditipisi sedikit. Oke dulur, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa support terus channel Sang Barong dengan like, comment, subscribe, dan share agar channel Sang Barong terus berkembang. Oke, Sang Barong pamit undur diri, dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blora Mustika.